Assalamualaikum semuanya. So, hari ini kita dalam rancangan Masak-memasak with Baby Tara. Masak menggunakan paste, salted egg paste daripada Nurel Foods. Sebab apa aku ni pemalas. Inilah bahan-bahannya. Kita gunakan Okay guys, first kita buat masuk planter. Dah buat masuk planter sikit tu, kita kacau sampai kita penat. Lepas tu kita buat masuklah bahan-bahan ni, bawang merah, bawang putih, cili padi dengan daun kari. Aku suruh laki aku pergi beli barang. Aku kata kat dia, yang beli cili padi tau, jangan beli cili beso. Lepas tu dia kata, cili padi dengan cili beso tak sama ke yang? Aku pun boleh nak jawab. Aku pun tak tahu nak jawab, mampu pergi aku pun tak jawab. Lepas tu kita masuk paste dia, paste daripada Nurel Food. And then kita kacau-kacau lah sikit kan, bagi dia mendidih tu. Kita buat masuk susu. Ampa boleh guna lah susu cayak ke susu apa, ikut suka ampa nak guna susu apa. Lepas tu buat masuk lah lagi sikit. Kita kacau-kacau. Macam aku suka pekat, sebab tu dia jadi pekat lagu tu. Biasalah tu kan. And then kita kacau lagi. Penat eh kacau, bila orang masuk ayam ni. Mana ayam dia? Lepas tu kita buat masuklah ayam ni. Yang ni pun aku nak abang lah. Ayam ni aku goreng dululah cik. Oi, buat ayam goreng tepung ke, ayam goreng apa-apa je lah. Tapi yang pastinya ayam goreng baik dia kangup tu. Lepas tu baru buat masuk dalam Nurel Foods ni. Paste Nurel Food ni telah dimasak oleh aku ni. Lepas tu kita kacau. Oh, wah, selalu nak mampu yang kacau, woi. Kacau-kacau, woi. Siap dah, boleh makan. Food is done. Aku suka pekat-pekat macam ni. Aku tak suka cayak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Aku masak sedap eh. Tapi sebenarnya bukan aku masak sedap. Paste dia yang sedap. Aku tambah sikit-sikit lah. Satu siap. Panas. Ayam dia. Hampa kena beli satu egg dah. Serius sedap gila weh. Thank you, bye.